Assalamualaikum semua, bersama Dateng Koni dijemput Has di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dateng Koni nak gosip-gosip sikit pasal Norin Iman tampil dengan imej baru, menangis padam gambar lama di media sosial. Pelakon dan pempengaruh terkenal Norin Iman nampaknya membuat keputusan tepat apabila memadam kebanyakan hantaran di Instagram. Menerusi perkongsian di Instagram Story, selebriti ini memaklumkan daripada 2,000 hantaran sebelum ini, dia hanya meninggalkan 300 hantaran. Memang banyak kenangan dengan anak-anak, suami dan kawan-kawan, tetapi pelakon ini nekat dengan keputusan yang dibuat. Pelakon ini juga menangis sambil memadam kenangan lalu yang sangat dirinduinya, tetapi dia langsung tak menyesal. Terdahulu, Norin menarik perhatian ramai apabila muncul dengan imej memakai tudung. Walaupun masih tak sempurna dalam menutup aurat, ramai yang mendoakan pelakon ini supaya kekal istiqomah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Jekihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Jekihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.